cuaca agak mendung sikit hari ni. Okey. Kita review satu basikal. Ha. Panggil apa ni? Basikal apa ni? Basikal 16 lah. 16 inci. Bergantung pada saiz tayar dia. 16 inci. So, kita review. Java JA. Java JA. Apa spek dia dah pakai, apa barang dia dah tukar, apa owner tukar, kita review lah basikal dia. So, kita mula daripada depan. Okay, handlebar owner dah tukar. Carbon. Carbon Light Pro ni. Carbon Light Pro. Ni Light Pro ni. So, dia apa ni? Owner letak horn kat sini. Canggih bunyi dia. So, dia punya shifter Tiagra 10 speed. Untuk shifter FD pun Tiagra 10 speed. Untuk brake hydraulic dia pakai Shimano atas, tapi bawah dia pakai Tiagra. Bawah dia ni dia pakai Tiagra. Depan dan belakang lah. Depan dan belakang dia pakai Tiagra. So untuk ni apa ni, handle grip ni dia pakai ProMat lah. ProMat. Penutup ni dia pakai Light Pro. Handle gooseneck owner dah buat internet apa ni, inline cable lah. Dia dah masuk sini, dia keluar sini. Dia masuk atas ni, dia keluar bawah ni. Cantik lah. Memang dia pakai inner cable semua ni. Memang cantik lah basikal ni. So dia pakai tayar 451. 451 pula 349 ni. Rim 349, tayar Shelby Kojak. Black semua. Lepas tu dia pakai carbon lah, carbon wheel set daripada Silver Rock. Daripada Silver Rock. Body carbon eh. Body carbon, fork carbon. Sebab Java X1 JA ni memang carbon lah semua. Untuk dia punya tempat dia buka dia macam ni kak. Open. Dia boleh buka yang tu. So tak payah open lah. Kita close je. So untuk seat post dia pakai carbon Light Pro. Untuk saddle dia pakai selek Italian. Selek Italia. Macam tu lah lebih kurang. Jenis boost ni untuk road bike ni sebenarnya ni. Okay. Untuk pedal dia pakai ProMat. Pedal ProMat ni pun boleh tahan juga. Cantik juga. Dia pakai steel bearing dalam tu. Untuk crank dia pakai Tiagra. Untuk chainring dia pakai Tiagra 52-36. 52-36 sebenarnya untuk 16 inci ni tak padan dengan rotation dia. Tapi owner dah pakai ni sebab bini dia kayuh kan. Nama bini dia Suhaila Zakaria. Okay, untuk RD pula, RD dia pakai Tiagra. Short. Lepas tu dia punya kabel jack wire lah. Untuk apa ni, kaset dia pakai Sunshine tapi 11.32 ke 28 ni, saya tak pastilah. Untuk wheelset dia pakai Silver Rock lah, carbon. Tayar Shelby Kojak. Kojak. Untuk brake owner dah tukar, pakai Tiagra depan dan belakang. Itulah. Lepas tu bottom bracket saya rasa macam owner dah tukar, tapi tak tahulah aku bawaan basikal. So itu sajalah review basikal ni. Basikal ni saiz 16 inci, cantik eh. Owner dah modified, cantik lah. Okey, itu saja untuk saya review basikal ni. Terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe guys. Thank you. Okey, untuk berat basikal ni kita on timbang je. Berat basikal ni kita timbang berapa ni? 9.65. So di antara yang teringan jugalah untuk saiz 16 ni. Okey. Itu saja. Saya review basikal ni. We'll be right back.
yeah.